Selamat siang teman-teman uh, Ini saya masih berada di Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah Indonesia Dalam pertemuan kali ini Ada kata-kata mutiara seperti biasa Hana Caraka adalah sebuah utusan Data sawala yang sudah menjadi kewajiban Pada jayanya yang sama-sama diberi keistimewaan Mangga batang untuk menyikap sesuatu di tempat ini Yuk ikuti perjalanan sejarah dan budaya saya mengunjungi Gunung Tidar yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kali ini saya akan membaca, membacakan cerita sejarah tentang Gunung Tidar. Saya mau mencoba membaca ya suatu tulisan yang ditulis turun-temurun oleh keluarga Badra. Tulisan ini saya dapatkan daripada seorang tokoh yang bernama Mbah Semar ya teman-teman. Oke, kita mulai. Negeri Kayangan, negeri Kayangan adalah jati diri bangsa Timur. Kayangan adalah pusat dari segala peradaban bangsa Timur pusat dari segala pengetahuan bangsa timur, pusat dari segala kebudayaan bangsa timur, pusat dari segala jati diri bangsa timur. Kayangan adalah song-song payung pangayoman dari bangsa-bangsa timur. Dan song-song pangayoman itu tidak ada di daratan melainkan di negeri Laut Selatan Nanhai Kuo, yaitu di Jiahua Tersebutlah Indra Dauhua atau Dewa Indra atau Indra Dev, Indra Dev atau Dewa Raja Devrat adalah raja dari segala para dewa penguasa negeri kayangan Guayang Guayang ya maksudnya yang berpusat di Kancanapura dan kayangan ini ada di Laut Selatan atau disebut Kayangan Selatan Nanyang para Dewa Dewi, para Habsara, Habsari, para yangan, para periana, periani, para jin, sin, setan, bangsanya, wajib hukumnya berbakti ke kayangan. Karena kayangan adalah penguasa alam cahaya dalam kurung suarga dan pengendali alam kegelapan yang menjadi debat atau arah menghadap semua makhluk hidup di jagat triloka ini. Tersebutlah Sang Isvara Maya, Ismaya, yang artinya penguasa alam gaib. Dalam kurung Samun, Samar, Maya, Jiahwadipa adalah pusatnya kebudayaan bangsa timur Jati dirinya bangsa timur Bangsa Badra atau bulan Cahaya terang Purnama Siti sempurna Yang menerangi kegelapan malam Dihiasi planet-planet bintang-bintang Hitam dalam kurung hari malam jagat yang begitu luas yang memangku ribuan bintang dan bulan yang bersinar terang di kegelapan malam dalam kurung badra sesuasana teduh yang mendamaikan di malam hari para jiwa-jiwa yang lelah pulang ke asal-usulnya yaitu cahaya untuk memberkati dan melepaskan sementara baju pakaiannya yang berwujud raga. Raga ini raga dilepaskan sejak raga dan jiwa dikandangkan sementara. Karena di dunia ini jiwa harus memakai baju kewadakan supaya bisa terlihat di media pada ini. Makanya perlu dirawat supaya awet di media pada yang fana ini. Bangsa timur berbeda dengan bangsa barat. Bangsa barat alirannya adalah aliran terang, yaitu aliran yang lahir dari olah otak dan pikiran dalam kurung intelektual. Sedangkan bangsa Timur lahir dari keluarga Badra, yaitu penganut aliran kegelapan, aliran hitam dalam kurung hari garis miring yang aliran yang lahir dari olah jiwa dan kasukman dalam kurung spiritual, atau kebatinan. Bangsa timur percaya kehendak raga adalah kehendak batin. Gerak raga yang bergerak adalah jiwa. Jadi semua itu adalah asal-usulnya. Tidak boleh asal mengklaim paling benar. Karena semua kebenaran itu akan teruji setelah ada kenyataan. Badra Jiawadwiba bangsa sebagai induk pusat peradaban bangsa timur juga tidak asal ngablak cuak-cuak karena semua itu ada dasarnya. Tidak ngau-ngau atau aur-auran. Sumber referensi Badra. Oke okay, teman. Oke sekian terima kasih teman-teman dan sedulur semua yang telah mengikuti perjalanan sejarah dan budaya saya yaitu di Gunung Tidar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Jas Merah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah, eh, salam mulia, salam budaya, salam nusantara.